Hari ini udah di Kulon Progo, dan ini dia view andalan menuju Surworejo. Oh, bapak-bapak nggak mau damen, we kewani munggah loh. Nah ini 160cc Vario yang baru. Kira-kira dapat berapa ya di tanjakan Bibis? Sekupiku tak suruh duluan. Disi oh, tak oya. Oke, kita coba dapat berapa Vario 160 di tanjakan Bibis. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. Oke, cuy, balik lagi bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog, masih bersama Vario 160 punya Bro Agus. Hari ini udah di Kulon Progo. Kalau kemarin saya udah bikin video di kalau kemarin saya udah bikin video test top speednya, enggak kemarin ding, sebenarnya tadi, tapi kan ini uploadnya selang berapa hari ya. Jadi kalau tadi saya udah test top speed, bisa dilihat di video sebelumnya. Hari ini saya mau ngelanjutin ke sekalian ke Kulon Progo jadi, karena ya mumpung di daerah barat-barat ya. Tuh lihat di sini habis hujan sejuk, di atas kayaknya ngabut banget. Masih bersama Vario 160 CBS tahun 2022 ya, berarti ini karena ini masih baru banget. Kilometer juga masih 400 atau 4848 coy. Aduh, jijir patri. Dan masih bersama Bro Agus di belakang pakai Scoopy-ku dia tuh, lihatnya. Itu sekarang Kulon Progo rame coy, banyak ini, makin tambah rame lagi, banyak apa ya, perkopian, persotoan, alah banyak lah pokoknya, rame di jalan ini tuh, udah mulai dibangun terus, lama-lama jadi kota sumpek lagi. Tapi oh nggak apa-apa, asal jangan terlalu sumpek karena nanti nggak jadi healing ke sini. Oke, kita sampai pom ini. Oh, pom ini Pertasop deket Kopi Ampirono. Tak bacain satu-satu coy, di sini banyak perkopian. Waduh kok kayak grimis, mulai hujan. Kampung Menoreh 1, Teraloka 2, banyak banget tuh perkopian. Teraloka sebelah kiri ada lagi Kopi Ampirono, ini yang jadi pioner, yang jadi pembuka dulu. Dadap Sumilir sebelah kanan ada lagi Dadap Sumilir. Nah ini dia, ceng-ceng. Sebelah kanan ada satu lagi baru, namanya Kopi Maron atau apa. Dan ini dia view andalan menuju Surworejo. Wah, look at the view, itu Kopi Ingkar Janji ya. Itu yang bagus juga, cuman menurutku dua itu yang bagus, Ingkar Janji sama Ampirono. Oke, kita nikuk-nikuk santuy, terus nanjak-nanjak santuy ya. Mau ngetes tanjakan, meskipun sebenarnya nggak perlu dites, ini tuh udah kuat nanjak, tapi kan kalian nggak bisa ngira-ngira ya sekuat apa dia. Saya delete mandek sih, aku mau saya ngecek kamera, aku ngerekam kamera. Oke, udah ngerekam ya. Aduh, takutnya udah jalan nggak ngerekam ya. Oke, kita lanjut langsung nanjak tipis-tipis ya, gas. Bersama Scoopy. Scoopy ku rollernya 12 gram, dan itu belum, kurang powerful menurutku. Oh, bapak-bapak nggak mau damen we, kewani munggah loh. Bapak-bapak jerami berani naik. Ada pakai mantrol tadi, apakah di atas hujan? Ini nanjak tipis, aku belum gaspol ya, ini pemanasan dulu. Nanti titik ininya di tanjakan Bibis, tanjakan Bibis yang andalan itu. Yang motor Scoopy-ku kalau standar cuma dapat 30, roller 4, roller 10 gram cuma dapat berapa ya dulu, 40, terus roller oplos ya juga sekitar 35an, yes, di antara-antara itulah. Terus Vario 150 punya WD itu kayak dulu dapat ya 40an juga, 40 lebih dikit. Nah ini 160cc Vario yang baru,
kira-kira dapat berapa ya di tanjakan bibis? Kalau di sini masih pemanasan, meskipun udah terjalin niku-niku. Waduh, ada bapak-bapak bawa pakai jas hujan. Apakah masih hujan di atas? Untungnya aku kesini udah reda ya hujannya. Sangat hoki sekali. Kita nanjak lagi, nanjak terus pokoknya. Tapi ini nggak berasa ada berat-beratnya sama sekali. Dan sukupiku masih bisa membuntuti. Itu artinya saya belum ngegas yang full power ya. Masih di 43. Kecepatan 43 masih aman. Pokoknya di bibis nanti dapat berapa ya. Gitu aja lah pokoknya. Pokoknya acuannya di tanjakan bibis. Tanjakan bibis Kulon Progo. Karena di sana saya sudah mengantongi data-data dari motor Scoopy berbagai roller. Awas tikungannya kok rada serem. Wah, cerah coy. Cerah. Habis hujan terus cerah. Tapi kenapa ini ada yang masih pakai jas hujan? Semoga saya enggak di prank hujan. Scoopy-ku masih ini masih bisa membuntutiku, berarti saya masih tergolong santuy. Nanti kita full power di tanjakan bibis. Tembus berapa ya? Ayo. Oke. Scoopy-ku tak suruh duluan. Scoopy-ku tak suruh duluan ya. Ini habis ini tanjakan bibis. Disik. Tak oyak. Oke, Scoopy-ku tak suruh duluan, tak kejar. Ini adalah tanjakan bibis. Selamat datang di tanjakan bibis. Di samping-sampingnya jurang-jurang, jalannya lumayan sempit. Ini naik bentar, terus turun, terus baru naik agak panjang. Nah, itu yang panjang itu yang banyak orang nggak kuat. Oke, dulu sana cepat. Ayo, Agus. Ayo duluan, Gus. Gas. Nah. Oke. Kita coba dapat berapa? Vario 160 di tanjakan bibis. Kalau sekupiku dapat 35-an ya kemungkinan. Ngek, selepatu. Aku nitiknya tuh di sini, coy. Nitiknya tuh di sini. Powernya tuh bakal kehitung di sini. Ah, di ini, di sini. Di sini dapat berapa? 47, coy. 47, 46 mulai turun lagi. 46 ya. 46. Oke, Vario 160 di tanjakan bibis dapat 46. KM per jam. Sudah terjawab rasa penasaranku, semoga juga menjawab rasa penasaran kalian yang bertanya-tanya Vario 160 penanjak gimana. Kalau aman enggak ya, menurutku udah matic kategori paling aman ya buat nanjak. Tapi sekuat apa itu kan buat ngira-ngira, kalian bisa lihat video ini. Kira-kira sama Scoopy itu perbandingannya selisihnya berapa. Nah, itu tadi 46 47-an. Sementara Scoopy standar itu 30. Loyo banget kan? Karena CC-nya juga cuma 110. Nah, begitulah. Ini kok pada pakai jas hujan semua ya? Padahal ini enggak hujan, Cok. Apakah di sana hujan deras? Semoga kameraku juga enggak kehujanan ini. Aku nggak tahu ini ketutup tetesan air nggak. Ya, gimana udah menjawab ini ya keraguan kalian ya, seberapa kuat Vario 160 buat nanjak. Oke, saya mau lanjut ngopi ya lah neng di Kembang Tebu. Seperti biasa neng habis nanjak terus ke Kembang Tebu ngopi nyantui. Ntar kalau cuacanya cerah tenan mau jalanan drone juga, mau sahdu nih kono gitu. Mantap sahdu. Tuh kabutnya banyak tuh. Nah ini dia Kembang Tebu apa ya, rest area Kembang Tebu apa? Nah, aku lupa ya namanya apa, meskipun sering kesini. Nah di rest area ini, oke kita rest dulu di sini, rest istirahat. Oke, sampai jumpa di video rest area Kembang Tebu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Kembang tebunya udah enggak ada, coy. Karena kemarin saya terakhir ke sini tuh pas lebat-lebatnya, pas puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, Madang Boy.